resmi, Raffi Ahmad mendatangkan Willian Correa ke Rans Nusantara FC. Sebelumnya Raffi Ahmad melepaskan Victor Salinas. Untuk menggantikannya Raffi Ahmad langsung mendatangkan center back asal Brasil yakni Willian Correa. Tercatat Willian Correa pernah memperkuat beberapa klub besar Brasil dan Eropa. Dengan modal ini diyakini lini pertahanan Rans Nusantara FC nanti akan diperkuat pemain yang memiliki pengalaman baik di level sepak bola Amerika Latin dan Eropa. Yang menjadi masalah Rans Nusantara FC di paruh pertama musim ini, adalah lemahnya pertahanan. Dengan tambahan amunisi baru ini diharapkan klub Raffi Ahmad Rans Nusantara FC tidak mudah untuk jadi bulan-bulanan gol lawan. Sangat menarik cara permainan center back ini. Willian Correa tidak hanya kuat dalam pertahanan, namun saat situasi tendangan pojok dia maju ke depan. Kekuatan sundulannya sangat mematikan kiper lawan. Dia sering membuat gol dari sundulan kepalanya. Di dalam situs resmi sepak bola Femdataba pemain ini memiliki nilai statistik yang baik. Sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan penampilan Willian Correa di Rans Nusantara FC.